الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين الحمد لله ثم الحمد لله. Di tengah turunnya hujan, Allah kumpulkan kita bersama yang insya Allah kita sama-sama yakini bahwa turunnya hujan ini menambahkan keberkahan bagi kita semua, menjadi sebab salah satu doa kita insya Allah semua yang kita panjatkan tidak ada yang tertolak, sebagaimana yang disabdakan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa dikala turunnya hujan insyaallah doanya mustajab. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita. Dan insyaAllah Allah SWT limpahkan kepada kita keberkahan, rezeki yang halal, yang luas, yang barakah insyaAllah. Berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, walaupun juga hujan yang turun menambahkan barakah, tapi enggak sedikit juga orang yang karena hujan turun urung niatnya untuk beranjak mencari kebaikan. Biasanya kalau udah becek, udah basah, payung pun gak ada guna. Rasanya enak di rumah aja. Selonjoran, minum yang anget-anget, duduk-duduk santai sama keluarga ya. Insya Allah sambil menikmati hujan. Tapi alhamdulillah di tengah turunnya hujan ini kita bersama-sama turun. Datang hadir, yang insya Allah semangat kita ini menjadi bukti saksi Allah Subhanahu wa taala esok akan menempatkan kita di padang mahsyar, di tempat yang terbaik di sisinya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pentingnya seseorang di dalam menuntut ilmu itu besar ya, menuntut ilmu itu besar. Kenapa? Karena saat kita menuntut ilmu itu menentukan kualitas kita punya agama. Ibu ya, kita punya ilmu itu menentukan kualitas agama. Katanya seorang Imam Ja'far As-Shadiq, kalau kamu mau melihat agama seseorang, jangan kau lihat dari banyaknya sholat atau puasanya. Jangan lihat sholatnya, jangan lihat puasanya. Lalu lihatnya dari mana? Lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang. Kalau melihat cara memperlakukan orang, itu artinya dilihat dari muamalahnya, dilihat dari akhlak dan etikanya. Gitu. Kalau dia memperlakukan orang baik, itu arti agamanya dalam, agamanya baik. Tapi kalau cara dia memperlakukan orang itu ngenyek, remeh, disepelein, kalau ngomong diacuhin, kadang-kadang kalau salaman mukanya diplengosin, gitu ya. Atau mungkin giliran dia ngomong, lagi cerita, malah asik cerita sama orang lain, gitu ya. Hadzal muamalah, ini namanya disebut muamalah. Walaupun sholatnya 1000 rakaat, walaupun puasanya 1 tahun penuh,
ibaratnya, itu tidak menandakan dalamnya agama dia. Lalu dalamnya agama diukur cukup dari apa? Muamalah. Dan muamalah ini gak akan bisa dibentuk dengan banyaknya sholat sama puasa doang. Karena muamalah itu butuh ilmu. Karena kita namanya manusia, kadang-kadang gedek sama orang. Manusia kesel sama orang. Manusia gedeknya keselnya karena kita fitrah manusia, tapi respon yang menjadikan terarah adalah ilmu agama. Ada orang gedek agama nengahin. Kalau gedek tuh gimana caranya? Oh, ternyata disambung. Ucap salam, musofahah, katanya dibilang. Salaman sama orang. Apa kata Nabi? Hilang kedengkian di dalam hatimu. Agama nengahin, ilmu nengahin. Tapi coba kalau dia gak punya ilmu. Kalau sama ketemu sama orang yang gedek, salaman ogah, nengok ogah, lihat ogah. Kalau udah begitu, kepupuk dia punya dengki, kepupuk dia punya hasud, bukannya terarah malah makin hancur. Sholatnya gak bikin gedeknya hilang, puasanya gak bikin gedeknya hilang. Apa yang bikin gedeknya hilang? Dia punya ilmu yang nengahin perbuatannya. Akhirnya lama-lama apa? Gedeknya hilang lantaran musofahah yang dia lakukan. Musofahah itu apa, Bu? Salaman. Kita salaman sama orang gitu ya. Ketemu orang di mana, ahlan wa sahlan, salaman ibaratnya gitu. Duduk sebelah, salaman. Apalagi sama orang yang jelas-jelas di hati kita punya masalah sama dia. Salamin. Ibu perhatiin. Biasanya kalau kita punya masalah sama orang, antara kita, antara dia. Dia kadang-kadang klengosin kita, lewatin kita, kagak mau salaman sama kita. Iya kan? Pokoknya antara dua, antara kita yang begitu, kalau enggak dia yang begitu sama kita. Yang menentukan yang paling bijak siapa? Yang punya ilmu, bukan yang punya agama. Yang punya ilmu, pakai otak. Karena paham. Dilewatin, enggak apa-apa. Ntar begitu kita lewat, kita yang salami. Itu ilmu. Dilewatin enggak apa-apa. Belaga enggak lihat enggak apa-apa. Tenang aja gitu. Mau dia sengaja, dia enggak sengaja. Mau terang-terangan, dia enggak terang-terangan. Tapi kan orang lihat. Oh, ini orang kayaknya enggak demen sama si fulan. Biarin. Dia enggak demen, biarin. Tapi kita karena nengahin pakai ilmu. Orang ngomongnya dia enggak demen sama kita, bukan kita yang enggak demen sama dia. Betul apa enggak? Tapi kalau kita muamalahnya sama, tahu-tahu satu waktu dia lewatin kita, besok kan bakal lewatin dia juga. Ini hawa. Banyaknya sholat, banyaknya puasa, gak nentuin dia. Seperti apapun dia gak nentuin dia, gak bikin agamanya makin dalam, enggak. Tapi begitu dia punya ilmu, dia yang diperlakuin buruk, dia gak mau memperlakukan hal yang sama. Ini perannya ilmu. Kenapa jadinya ilmu itu penting buat kita perdalamin? Karena makin dalamnya ilmu, insya Allah ikut makin dalam agamanya kita. Tapi makin ceteknya ilmu, kelihatan agama kita ikut cetek, diiringi dengan amal ibadah pun ikut cetek. Dina bilang apa? Walaupun sholatnya 1000 rakaat, puasanya sebulanan penuh dan lain sebagainya, kenapa ibadahnya dibilang cetek? Karena ibadahnya tidak ada dengan kualitas penuh. Contoh, Bu, ibu beli power bank. Power bank itu yang murah sama yang mahal beda kualitas. Jangan ngomongin HP, pokoknya aja yang notabene-nya charger. Kepala casan asli sama yang kagak beda kualitas. Betul apa enggak? Sama-sama fungsinya ngecas. Tapi ada yang satu ngecas sebentar, langsung handphone kita penuh baterainya. Iya kan? Ada yang ngecas juga fungsinya, tapi butuh waktu lama. Sebabnya kenapa? Abal-abal. Abal-abal. Iya. Ada orang sholat dua. Yang ngebedain
berarti ilmunya. Kalau ilmunya makin banyak, sholatnya, chargernya fast charging. Sama sholatnya, tapi keisinya luar biasa. Dibanding sama yang abal-abal. Tapi yang abal-abal, gak berkualitas. Sholat juga, tapi yang keisi cuman berapa persen. Makanya beda hasilnya. Ada orang alim sholat, sama orang yang kagak alim sholat, beda. Setan aja nafasnya orang alim gak mau deket. Itu setan. Ame hawanya orang alim dia gak mau deket. Tapi ama hawanya ahlu ibadah, dia mah cuek, duduk sebelahnya lagi. Jadi teman ngobrol lagi. Ahlu ibadah. Makanya orientasi kita, kenapa kita tuh penting yang namanya memperdalam ilmu, karena yang namanya punya ilmu itu kedudukannya bukan sekarang. Tapi ilmu itu justru menjadikan kita sebagai orang yang semakin lagi baik dalam muamalah kita kepada sesama. Baik, insya Allah ilmu demi ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kitab Ayyuhal Walad. Ibu-ibu halamannya 14. Ya, 14. Nah, kitab kita agak beda, Bu. Ibu buka halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anhu wa ankum wa an sa'ir al-ummah ajma'in ila an qala ayyuhal walad ayyu shay'in hasiluka min tahsil ilmi al-kalam wal khilaf. والطب والدواوين والأشعاع والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله تعالى بعظمته منه 40 سؤالا أوله يقول الله تعالى عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة وكل يوم تنظر في قلبك يقول الله تعالى ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري أما أنت أصم لا تسمع. Nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fiddaraini amin. Apa yang kau dapat? Dari apa? Dari yang selama ini kau cari untuk mendapatkan ilmul kalam. Apa ilmul kalam? Ilmu perdebatan, ilmu pandai bicara, ilmu mantik ngomong. Di dalam hukum agama kita ada namanya al-mantik, ilmu kalam ada. Tapi ilmu itu dipelajari untuk orang yang sudah menguasai ilmu dasar syariat. Seutuhnya ilmu dasar syariat sudah dipelajari, baru boleh merambat pelajaran-pelajaran itu. Tapi itu pelajaran, ya, bukan menjadi pelajaran tujuan utama, apalagi kalau dalam kuliahan sebagai ilmu yang dituju secara khusus. Makanya Imam Ghazali ngingetin sama kita, apa yang kamu cari dari ilmu kalam, al-khilaf, ilmu perdebatan pertentangan antara pendapat A dengan B, kamu cari, atau juga ilmu kedokteran dan ilmu farmasi yang disebut sama Imam Ghazali. Ilmunya asyar apa? Ilmunya syair, sastra, atau ilmu nujum, bintang-bintang, atau ilmu nahu atau sharaf lainnya. Nah, kenapa Imam Ghazali mempertanyakan hal ini? Dan Imam Ghazali sampai ngomong, kebanyakan dari orang menjadikan ilmu itu sebagai acuan yang pada akhirnya menyia-nyiakan umur yang dia punya. Sia-sia. Kenapa? Belajarnya salah sasaran.
Jadi selama ini contoh kita banyak dapetin ya. Ada orang belajarnya mengerucut. Dari awal mulai belajar, dia udah belajarnya saya senangnya sama ilmu debat. Bahkan yang sangat mengecewakan, segelintir orang banyak yang menggembleng anak-anaknya dari kecil untuk pandai bersilat lidah. Banyak. Anak umur 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun. Belum lama saya ngobrol sama ponakan saya, ditanya tuh pertanyaan-pertanyaan yang konyol, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentangnya argumentasi, dan itu pertanyaan muncul dari anak umur 10-11 tahun juga. Ya kita gak usah sebutin deh dia menganut agama apa. Tapi ada yang sampai belajarnya dari anak kecil digembleng untuk begitu. Kalau ditanya jawabannya apa? Biar kritis. Kritis. Bahasanya gini, anaknya biar kritis. Tapi kritis, udah salah ngajarin. Atau udah ngajarin anaknya dari awal ngajarin cinta Allah, cinta Rasul, malah diajarin anak kritis yang mempertanyakan, ente kenapa nyembah Allah? Emang Allah kelihatan? Dan yang lebih menyayat hati kadang-kadang, ini pertanyaan datangnya dari orang yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Kebelenger apa kita gak paham? Kita aja yang belajar di pondok, belajar di mana, kalau kita lihat Hadramut itu punya kaidah syariat yang mereka perdalam luar biasa. Ilmunya tuh bukan seperti ilmu-ilmu negara-negara lain pada umumnya. Ilmunya tuh penglempeng aja. Fiqih, tafsir, hadis, ya. Kemudian mereka perdalam akidah, mereka perdalam akhlak, mereka perdalam tazkiyah, gitu. Gak ada tuh selama kita belajar di sana, kita belajar untuk sesuatu yang kemudian kita itu seperti terlihat menjadi orang yang akhirnya buang-buang waktu aja. Kenapa Imam Ghazali mau ngomong gini dan Imam Ghazali ngingetin sama kita? Karena kadang-kadang banyak yang perdalamin orang satu ilmu, satu bidang, tapi enggak benar-benar memanfaatkan ilmu yang dia punya untuk kebaikan, pada akhirnya dia lupa tujuan kita dari hidup adalah kematian, dan saat mati apakah ilmu-ilmu yang tadi disebut akan menjadi ilmu yang dipertanggungjawabkan? Tidak. Makanya dibilang, inni ra'aitu fi Injil. Kenapa Imam Ghazali bilang gitu? Karena saya lihat di dalam Injil. Injilnya Isa alaihi salatu wassalam dikatakan galak. Nabi Allah Isa berkata, min sa'ah an yudha'ul mayyidu 'alal janazah ila an yudha'u 'ala syafiril qabr, katanya saat mayat diangkat masuk ke dalam keranda jenazah. Dari saat itu mayat lagi dibawa mau ke ujung bibirnya mulut kuburan. Apa yang terjadi di sana? Yus'alullahu ta'ala bi'adzabatihi. Allah sudah memberikan persoalan, pertanyaan yang perlu dijawab oleh si mayit. Berapa pertanyaan yang dikasih sama Allah? Dari dia ditaruh di keranda sampai ditaruh ke bibirnya kuburan, berapa yang ditanya? 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama, wa awwalu su'al, soal yang pertama, ya qulullahu ta'ala, Allah berkata, abdi, hambaku, selama ini kau telah mensucikan pandangan makhluk bertahun-tahun. Ente dandanin pakaian, ente dandanin wajah, ente dandanin badan, ente dandanin ini, dan semua yang kamu lakuin buat makhluk, buat manusia, buat orang. Kata Allah, wa ma tahartagah mambari, ente gak pernah perapiin tempat yang saya lihat ente setiap hari. Tempat di mana saya menjadikan tempat itu adalah pandangan saya yang terpusat kepadamu, kata Allah. Kau gak pernah jadiin tempat pandangan aku justru adalah tempat yang paling harus kau bersih. Allah nanya itu. Berapa tahun kau kuberi hidup? Setiap hari saya melihat ke dalam hatimu, kata Allah, berapa banyak kau bersihkan hatimu? Lihat. Kira-kira kalau kita lihat soalnya Allah ini, ada enggak itu di ilmu kalam? Ada enggak itu di ilmu debat? Ada enggak itu di ilmu kedokteran?
Ada enggak itu di ilmunya farmasi, ilmunya syair, sastra, atau ilmunya bintang-bintang melihat rotasi dunia begini begitu, pelajaran biologi atau apa? Iyalah itu astronologi atau apalah ilmu-ilmu antariska itu segala macam. Ente pikir itu ente bakal ditanya? Nahwu tasrif, ilmu nahwu sama ilmu sharaf sekalipun belajar itu untuk membantumu memahami ilmu yang ada di dalam kitab. Jadi kenapa di pondok diajarin ilmu nahwu ilmu sharaf? Biar kamu gampang memahami kandungan Quran, biar kamu gampang memahami isinya hadis, biar kamu gampang paham bahasa Arab, biar tujuannya itu. Bahas ilmu sharaf, ilmu nahwu itu, lebih dari itu enggak ada. Oh, kalau dilihat hari ini orang sibuk dengan pelajaran-pelajarannya, ya Allah, memperdalam diri berapa belajar ilmu sastra berapa tahun? Kalau kuliah 4 tahun ibaratnya gitu. 4 tahun kau habiskan harimu untuk hanya memperdalam tentang sastra. Itu juga kalau pinter akhirnya gitu. Tar pinter, sastra, sarjana loh setelahnya. Tapi untuk apa kegunaan itu setelahnya? Jadi pertanyaan. 4 tahun berarti kau buang waktumu untuk belajar dan semua itu akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dan saat pertanggungjawaban itu datang, apa yang kau sudah persiapkan jawabannya kepada Allah? Katakan ada orang hari ini belajar ilmu kedokteran, enggak ada larangannya. Tapi Imam Ghazali mau ngingetin, setelah kamu belajar ilmu kedokteran, setelah kau belajar ilmu farmasi, kau gunakan apa ilmumu itu? Nanti gunain apa? Apa dengan ilmu itu kau jadi banyak nolongin umatnya Nabi Muhammad? Apa dengan ilmu itu kau jadi punya cita-cita bikin rumah sakit yang gak berbayar? Atau dengan cita-cita itu kau menjadi membuat obat yang tidak berbahaya bagi umat? Atau apa? Kita gak tahu. Bingung. Rumah sakit dengan segala bisnisnya, umpamanya. Obat-obatan dengan segala efek sampingnya. Kepada siapa kita ini harus percaya? Oh, enggak ada sudah orang sekarang mau dokter apa? Kehamilan, dokternya laki semua. Maka perempuan belajar ilmu ilmu kebidanan. Perempuan belajar biar punya jadi dokter perempuan untuk para wanita hamil melahirkan. Oh, alhamdulillah cita-citanya bagus. Iya, buat apa? Biar dia enggak dilihat auratnya. Biar ini biar dan lain sebagainya. Walakin dengan komitmen yang kuat. Karena profesi dalam memerani diri sebagai orang yang punya jiwa sosial kepada umat, kepada orang, dari awal nikah kan harus komitmen. Tau-tau lagi di rumah, suami minta temenin ada orang mau lahiran, gimana? Bilang, maafin kita lagi nemenin suami. Ayo, ada komitmen kan? Ini komitmen yang harus dipikirin dari awal. Cita-citanya harus bulat, tekadnya harus kuat, tujuannya harus benar, komitmennya harus disepakati bersama dengan pasangan. Ada amanah. Enggak sembarangan. Dan saat perempuan memutuskan dirinya untuk berbuat sesuatu sosial kepada umat, ingat, perempuan itu mudi. Oh, teman saya bilang mudi. Perempuan moodnya suka aneh-aneh. Kita mah jujur aja. Perempuan punya hormon 4 katanya. Laki-laki hormonnya 1. Perempuan punya 4. Usianya makin meningkat, hormonnya makin bermunculan. Laki mah dari lahir sampai mati begitu aja udah hormonnya. 1, enggak berubah-ubah. Pada saat perempuan mau mengambil tanggung jawab berat ini, ingat-ingat, lagi mumet, lagi suntuk, lagi gedek, lagi pegel, lagi apa, gimana caranya? Tetap komitmennya tinggi. Punya masalah, punya apa, tidak mempengaruhi tanggung jawabnya. Nah, saya sendiri pernah dapetin dokter perempuan, lagi mau haid kayaknya, diajak ngomongnya gak enak. Bingung gak? Nah.
Atau saya sendiri pernah ngalamin, ada satu dokter perempuan, kita lagi berobat, sepanjang berobat kita disuruh cerita keluhannya apa, tapi dia tidur. Nah, kayaknya kecapean kerja di rumahnya. Tidur dia, tidur. Aduh, saya bilang udah mahal-mahal bayar, tidur. Gimana? Tidur, benar-benar tidur. Pules. Sampai susternya usut-usut mulu dadanya dari belakang. Maksudnya mau bangunin itu. Aduh, bingung. Nah, ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Karena belajar itu bukan cuma yang penting belajar. Kita gak mau nyanyiin umur kita. Dan kita jujur, Bu, mohon maaf, jujur. Dari yang hadir. Kalau ingat-ingat dulu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Pengen enggak putar waktu balik ke masa lalu itu? Tapi kan yang menjadi masalah, kita enggak bisa punya waktu balik ke situ. Iya kan? Ada yang bilang, saya salah jurusan kayaknya. Ada yang bilang gitu, kayaknya saya salah jurusan. Ya gimana? Itulah tadi saat menentukan jurusan di dalam materi ilmu yang ingin kau pelajari, pertimbangannya harus jangan sembarangan. Pertimbangannya nggak boleh sembarangan. Makanya ilmu-ilmu yang kita punya, mau sebanyak apapun, tidak ada larangannya. Kau ingin belajar ilmu apapun, silahkan. Bahkan ilmu ngebongkar kunci, ngegembok caranya, kayak cara maling yang bisa, ente mau belajar juga boleh. Nggak ada larangan. Semuanya ente mau belajar boleh, tapi yang jadi pertanyaan untuk apa? Di antara itu semua yang perlu lagi kau pertimbangkan, adakah ilmu yang kau pelajari hari ini akan menguntungkan aku di hari esok? Itu yang paling harus jadi renungan. Apalagi setelah kita dengar Imam Ghazali nyampein di sini, jangankan ketemu mungkar nakir. Belum ketemu sama mungkar nakir, Allah sudah mempertanyakan kepada kita, duhai hambaku, selama ini kau ribut, kau sibuk, kau asyik merias diri, menata tubuh, menata dandananmu, menata riasanmu, menata penampilanmu, agar kau terlihat baik, bagus di mata sesama kamu. Yang menjadi pertanyaan Allah, tidakkah kau pernah menata tempat di mana itu tempat menjadi tempat aku memandangmu? Tiap hari aku memandangmu, kata Allah. Di mana itu? Di hati. Selanjutnya apa? Ya qulullahu ta'ala, ma tasna'u bi ghairi, apa yang kamu lakukan lain daripada aku, kata Allah. Ente sibuk ngurusin orang, padahal kata Allah, wa anta mahfufun bi khairi. Ente sibuk ngurusin orang, padahal kamu hari ini mendapatkan kebaikan dan berada dalam naungan kegembiraan, keberuntungan, kebaikan, semua itu dari siapa? Kata Allah. Siapa yang ngasih kamu penjagaan hari ini, keselamatan hari ini, keberuntungan hari ini, itu siapa? Bukankah aku, kata Allah, yang telah meliputi kalian dengan berjuta-juta kebaikan? Kata Allah, saya kan? Lalu kenapa? Yang kau pedulikan adalah orang. Yang ente urus orang. Ama anta asam. Apa kau tuli, kata Allah, sehingga kau tidak mendengar apa yang aku tekankan kepadamu, apa yang aku tegaskan kepadamu? Itu yang menjadi pertanyaannya Allah. Dan saat itu saya yakin tidak seorang pun dari kita mampu menjawab jika kita tidak mempersiapkan diri kita hari ini untuk mempersiapkan diri akan pertanyaan demi pertanyaan tersebut. Makanya, Bu, mau merias diri, menata diri dengan berpenampilan rapi, bahkan dalam kita berpakaian hari-hari pun tidak disarankan pakaian yang kita pakai itu untuk tujuannya dilihat orang. Pakai baju, pakai kerudung, pakai abaya, pakai apa aja, enggak ada sarannya untuk dilihat orang. Satu-satunya pun orang yang memang kita dianjurkan untuk berhias di hadapannya itu suami kita.
Tapi itu pun dasar unsur kita berias di hadapan suami adalah atas perintah siapa? Perintah Allah. Pada saat Allah perintahkan kita untuk berias di hadapannya, menata diri dengan rapi di hadapannya, itu bukan tentang asal perintah darinya atau karena kita istri maka kita harus begitu di hadapannya. Tapi kalau kau jadikan itu adalah sesuatu yang memang Allah perintahkan bagimu untuk kau lakukan di hadapannya, kau tahu ada nilai besar di balik riasanmu di hadapan suami. Ini bukan tentang suami lagi yang mandang, tapi tentang siapa? Allah. Allah. Kita lihat orang tua kita dulu. Bangun tidur tuh lipstik gak pernah lepas. Zaman dulu lipstik segitu-gitunya. Beda sama zaman sekarang. Jujur aja, Bu. Zaman dulu lipstik berapa model? 1, 2. Di tasnya nenek-nenek kita, jidah-jidah kita, lipstiknya 1, 2. Dari dulu bedaknya tentu doang. Tapi mereka bisa lebih apik dari orang sekarang. Suaminya ada, dia rapi. Gak ada, dia juga rapi. Kan gitu. Dan hebatnya, suami puji gak puji, dia tetap rapi. Tapi coba bandingin sama orang hari ini. Mau jalan atau ada malam khusus, dia rapi. Selebihnya, biasa aja. Biasa aja, ada malam khusus dia rapi. Selebihnya dia biasa aja. Anak mukanya kuluyu, capek, kerudung di mana ya. Coba bandingin sama orang tua dulu. Bandingin sama orang tua dulu, gak usah bandingin sama orang sekarang. Orang sekarang cakepnya di luar. Benar, sama di foto. Di luar aman dipoto, makanya begitu kita lihat fotonya, ya Allah cakep amat. Begitu lihat aslinya, oh ini orangnya. Aslinya begini ternyata, ya Allah beda banget dipoto sama aslinya. Iya, fiktif ternyata semuanya, fake. Palsu ternyata riasan wajahnya. Iya, bukan aslinya dia memang semacam itu, tidak. Tapi orang tua kita dulu baju sih gak seberapa. Tapi rapihnya yang gak bisa kebeli dengan apa-apa. Orang sekarang ya Allah. Rambut modelnya main warna aja cakep. Tapi semua dikuntel-kuntel sampai gak ada kejelasannya. Orang tua kita dulu ya rambutnya sih gak neko-neko. Bahkan kadang-kadang rambutnya tetap dengan warna ubannya. Tapi rapi. Bersih itu, saya ingat banget nenek saya aja, nenek saya, ya Allah. Itu kalau nyisir, ya Allah, satu aja tuh rambut keluar gak ada, rapi. Tiap malam sama dia diminyakin, laki udah gak ada. Diminyakin sampai mengkilat tuh rambut. Orang hari ini ke salon bulak-balik ke salon. Apa sih yang dia gak tahu? Tahu semua. Tapi buat membuat diri terlihat cantik setiap hari, gak ada. Bulak-balik ke salon cuma untuk kebutuhan mau pergi hari itu. Pulang nyampe rumah, udah lagi topengnya dibuka. Semuanya kebuka. Itu make up-nya berapa senti gak tahu tebelnya. Wah, kadal insan coba kita lihat hari ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita seringkali menata perhiasan, menata penampilan, tapi bukan kepada yang benar. Bukan sama yang benar nih. Jadi giliran pergi luar biasa, dalam rumahnya biasa-biasa, terlebih-lebih kita lupa bahwa di balik bahkan kita merias diri ini, ada Allah yang menjadi alasan dari segalanya. Hati-hatinya. Kalau kita lihat hari ini, wah Rasulullah innallaha yuhibbul jamal. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus dan menyukai hal-hal yang indah.
Artinya pada saat kita memakai pakaian selain hadza min wajibat, dari kewajiban. Ya, tapi saat kita pakai ini buat siapa kita memakai ini? Buat Allah. Di saat kita ibadah, kenapa dianjurin pada saat ibadah pilih kualitas pakaian yang paling berharga? Karena kau berhias untuk siapa? Artinya kalau bisa, ibaratnya nih, bu, baju kondangan biasa-biasa aja. Tapi kalau buat baju ibadah, cari yang paling luar biasa. Cari yang paling luar biasa. Hadza libasul khair, hadza libasut taqwa. Baju yang dipakai untuk kita memupuk takwa. Salat. Berarti kan mukena, cari jangan cuman yang murahnya. Ini orang jualan mukena banting-bantingan harga kan. Kenapa katanya? Ya kalau mahal enggak laku, ustazah. Kalau kamu beriman, yang ada nyari mukena paling mahal yang mana? Lianna hadza li rabbi. Ini untuk siapa? Untuk Allah pencipta. Tapi kita hari ini masih repot nyari mukena, belinya di sini aja, sini lebih murah, ini mah bisa ngutang lagi katanya. Pikiran kita untuk pergi kondangan, jahitnya aja 200 ribu. Di luar bahan. Total-total kalau dihitung 350. Sampai ada yang jahit sampai 500. Ada yang gila lagi, 1.500.000, 2 juta. Ada yang lebih mahrum lagi, 5 juta. Buat satu kondangan. Satu hajatan. Kalau nikahan itu, satu hajatan. Segitu bajunya. Tapi cari mau kena 200 ribu. Mau kena 200 ribu. Padahal mau kena yang lihat itu Allah. Jelas-jelas Allah yang lihat. Giliran baju yang itu payetnya ustazah yang mahal. Apapun itu. Intinya kau mau membuang uangmu untuk kau dilihat bagus di mata makhluk. Adapun di mata manusia, yang kau kejar sebegitunya, kau lupa bagaimana kau sepatutnya berhias di mata Allah. Jadi kalau orang ibaratnya, wah jual abaya, abaya, cari yang awet, yang lama, yang bagus. Bukan tentang payetnya, bukan tentang maniknya, bukan tentang cakepnya, tapi tentang untuk siapa kau berpakaian itu semua. Buat siapa? Gitu. Mahal-mahal enggak apa-apa, yang penting benar baju dia. Nutup auratnya. Gitu. Kalau sampai kita ngelihat, ada orang ustazah kalau datang ke pengajian dandanannya heboh banget. Mending. Berarti dia masih nganggap pengajian itu syiah, mazhar sih, berarti tempat yang harus dia tata dirinya rapi daripada cuman kondangan dia rapi. Sementara di dalam berpakaian untuk menuntut ilmu, bukannya memang dianjurkan untuk yang paling bagus, paling klimis, paling bersih. Bagaimana mantannya kita ngelihat peristiwa kejadian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyamar, menjelma sebagai sosok seorang manusia lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayatnya di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Katanya ya, datang hina zat yaumin, kita suatu waktu lagi dudukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang ittala'a alaina rajulun syadidu bayadu thiyab syadidu sawadu sya'ar la yura alaihi atharun gubar wala ya'rif min ahad. Katanya Sayyidina Umar, tiba-tiba kami lagi duduk-duduk sama Nabi, datang sosok seorang laki-laki bajunya putih bersih, enggak ada debu yang nempel aja, enggak ada. Wala yura alaihi atharun gubar syadidu sawadu sya', rambutnya kelimis hitam pekat, artinya orangnya kelimis benar, bajunya putih, rambutnya hitam, digambarin bersih. Kami enggak kenal dia siapa, kayaknya ini orang dari mana, enggak tahu datangnya. Karena kalau orang situ udah pasti jalan bentaran kena pasir debu,
atau apa, atau kalau orang gunung udah pasti debu, tapi ini enggak, bersih klimis. Datang, begitu datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffai ala fakhidhi. Hadis ini gitu. Dia duduk, dia tempelin dengkul sama dengkul ke Nabi. Artinya dia tunjukin duduk yang paling depan ngadep ke Nabi. Himmah. Ini semangat. Kita bilang kayak zaman sekarang nih, pejuang-pejuang pagi lah untuk datang taklim. Pejuang-pejuang subuh gitu ya. Yang kadang-kadang gua datang, mau datang pagi-pagi buat di depan. Katanya buat di depan ya. Baik. Datang nempel dengkul sama dengkul sampai saking antusiasnya dia taruh tangannya di atas pahanya Rasulullah. Deket banget. Artinya orang kalau mau belajar itu tidak ada lagi transparansi di antara dia dengan gurunya. Artinya apa aja yang ingin kau tanya, apa aja yang ingin kau mau ketahui, tanya. Kemudian dia baru nanya, baru nyebut, ya Rasulullah, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Dari nanya agama, diterangin agama itu ada tiga, dari tiga diterangin lagi A, B, C, D, C, terangin sama Rasulullah. Fahad, ini adalah salah satu pandangan kita melihat seorang yang menuntut ilmu yang dicontohkan Allah di hadapan semua para sahabat. Artinya kalau mau pergi taklim, pergi nuntut ilmu yang rapi. Bukan riasannya yang medok, yang rapi. Kalau perempuan belakangan ini kan jaga fitnah, jauhin, gak pakai cadar ya, masker lah jangan kelihatan. Kalau masih suka pakai lipstik yang warnanya terang, tutupin, biasain mukanya pakai masker. Nyampe di sini buka itu masker. Kan kita orientasinya untuk indah di sini kan. Bukan indah di jalanan. Di jalanan mah tutup. Lain halnya kalau kamu naik mobil pribadi. Kalau naik mobil pribadi, turun mobil, naik mobil, selesai. Tapi kalau masih naik angkot, naik apa, tutup. Wah, kita tutup. Ya. Apalagi kalau yang jalannya kita delas, banyak orang laki di sana atau apa. Munculin, bukan untuk itu kita berdandan dan berias diri. Tapi kita lebih kepada apa? Kepada momentum di mana mau maulid, mau apa, kita menata diri rapi. Biar apa? Ya, ini mau nuntut ilmu. Buat Nabi, buat Rasul. Nyari pahala di balik dandan. Karena saat kita merapikan diri kita, penampilan kita yang notabene-nya jelas tujuannya karena Allah dan Rasulnya. Nah, kita waktu ditanya begitu punya jawaban. Tapi kalau selama hidup kita gak pernah sama sekali merias diri, menata diri, ya Allah. Orang repot memperindah ini, itu, tapi lupa kata Allah membuat indah hatinya tempat di mana aku memandang dia. Ini luar kita ini hanya kiasan. Namun penentu segala dia adalah hati. Makanya tadi kembali lagi, ibadah kita tidak menentukan dalamnya agama kita. Tetapi ilmu kita lah penentu seberapa dalamnya agama kita. Kenapa? Karena biasanya dari ilmu yang bisa menata hati muncul menjelma pada pribadi yang kemudian ikut tertata rapi. Paham sampai di sini Ibu ya? Kemudian ayyuhal walad, al-ilm bila amal junun, wal-amalu bila ilm la yakun. Wa'alam anna ilman la yubiduka al-yum anil ma'asi, wala yahmiluka ala ta'ah, lan yubidaka gadan an-nari jahannam. Wa idha lam ta'mal al-yum, walam tadarak al-ayyamul madiyah, tagulu gadan yawm al-qiyamah, فرجعنا نعمل صالحا فيقال يا احمد انت من هناك تجي. Duhai anakku, ilmu tanpa amal itu gila. Setelah kita diarahkan oleh beliau layaknya patutnya kita memilih ilmu apa yang harus kita perdalam, Imam Ghazali kemudian mengingatkan kepada kita,
Ilmu tanpa amal itu gila. Dan beramal tanpa ilmu itu tidak akan terjadi. La yakun. Enggak jadi amal. Enggak jadi kebaikan. Kalau kita mengerjakan satu amal tanpa landasan ilmu. Orang punya banyak ilmu, tapi ilmunya enggak digunakan, wajar seperti orang gila. Contoh, kita tahu bahwa tubuh kita ini punya aurat, kan gitu. Tapi auratnya enggak ditutup. Yang namanya aurat itu disebut dengan celah. Cacat. Cacatnya bukan bentuk fisik, bukan cacat khalqi, tapi cacat yang harus ditutup di mata orang lain. Kalau ada mata kita hari ini ngelihat auratnya orang, kita punya mata sehat, tapi mata kita melihat sesuatu yang cacat. Pandangan ini luas. Mata luas. Dia akan disebut sebagai jendela hati. Mata ini luas. Disuruh hati-hati dalam memandang, hati-hati dalam melihat. Bahkan katanya kalau kita ziarah kubur, jangan pernah iseng-iseng mantengin nisan orang. Namanya siapa nih? Namanya siapa nih? Kenapa? Yurithun nisya. Itu bisa bikin pikun. Kecuali ente lagi nyari makam orang. Lain ceritanya. Tapi kalau kita lagi ke kuburan, batu nisan kan banyak tuh, kuburan orang kan kita lewatin. Jangan terjadi orang iseng-iseng, ini kuburan siapa nih, namanya siapa, oh fulan, oh ini kuburannya Al-Haddad nih, oh ini kuburannya ini. Kenapa? Yurithun nisan. Loh kenapa? Ngelihat papan nisan doang kok bisa bikin lupa? Loh iya, itu sesuatu yang kau lihat yang gak ada guna. Ngapain ngeliatin papan orang? Emang manfaatnya apa ngeliatin papan mal? Nah, kalau ngeliatin yang kayak gitu dampaknya aja bisa bikin kita jadi orang yang pelupa, apalagi ngelihat cacatnya orang, ngelihat aib orang, ngelihat kejelekan orang dan auratnya orang. Punya nggak dampak? Ya punya lah pasti. Nggak punya dampak ya nggak mungkin. Pengaruh nggak buat hati? Jelas orang dia jendelanya hati. Punya pengaruh. Semakin kita membiasakan diri melihat hal-hal yang baik, hati kita jadi baik. Tapi hati sering ngelihat yang gak enak, hati jadi gak enak, jadi sumpek. Melihat orang tingkahnya begini dikit, sumpek gitu. Ikut karena apa yang terlihat pasti ketangkap oleh hati. Ini gitu, pasti ketangkap oleh hati. Ada orang punya ilmu, tahu ada aurat, ada bagian tubuh yang harus jelas ditutup, baik dia laki maupun perempuan. Gila. Biasanya kita temuin orang gila di jalanan, bajunya rapat apa kagak? Enggak. Karena otaknya enggak kerja. Bagaimana dia bisa dibilang punya ilmu? Lah, makanya Imam Ghazali bilang, ilm bila amal junun. Orang punya ilmu tapi enggak dipakai, dia enggak ada bedanya sama orang gila. Cuma bedanya orang gila, emang akalnya sama Allah diambil. Adapun ini punya akal, tapi dia sendiri yang gak pakai. Apa bedanya dia sama orang gila? Bahkan dia lebih gila dari orang gila sekalipun. Punya ilmu, tahu ini dosa, itu gak boleh, tapi masih dilanggar. Tahu ini dilarang, tapi masih dilanggar. Apa gak lebih gila dia? Itu kiasannya gitu loh. Orang tahu, kalau makan ini, misal contoh, paham ilmunya. Punya gula, enggak boleh makan gula. Punya gula, bahaya, makan yang manis. Datang satu waktu, biasa ngopi, datang durian. Apa katanya? Enggak apa-apa, dikit doang. Obat. Ya, satu doang, gitu kan? Gulanya tinggi. Hudari bi'ilim, dia tahu ilmunya. Seumpama terjadi sesuatu gara-gara dia makan itu, apa yang bisa kita salahin siapa? Fala talumanna illa nafsa, jangan salahin orang, salahin diri sendiri. Karena kentil udah tahu. Begitu kan? Ada orang punya ilmu,
Tapi di balik ilmunya dia, tahu-tahu dia mengalami satu musibah, satu kesedihan, satu keburukan, satu ujian yang berat ya. Kemudian dia bilang, "Ya Rab, aku nih punya ilmu, aku nih hambamu, aku nih begini, aku nih..." Siapa yang mau dia salahin? "Fala talumanna illa nafsa." Ente kemarin kemana aja, punya ilmu gak dipakai? Punya ilmu diabain. Kan gitu, na'udzubillah. Ini yang paling ditakutin. Adapun amal bila ilmu, ada amalan tanpa landasan ilmu. Apakah itu disebut amal? Ya contoh, ada orang haid tapi mau sholat. Ilmunya dari mana itu? Tapi kan sholat itu ibadah. Ya, tapi ada ilmunya enggak? Ilmu yang kita tahu haid enggak boleh sholat. Haid enggak boleh puasa, kan gitu. Tapi dia tiba-tiba membuat sendiri, boleh. Mana landasannya? Mana dasar hukumnya? Enggak ada. Enggak jadi amal itu. Enggak jadi amal. Ada orang maling. Jelas-jelas maling, tapi ahlu sodakoh. Nah, ahlu sodakoh. Apa sodakoh itu jadi pahala buat dia? Kan dia bagiin orang. Katanya malingnya untuk orang. Malingnya buat bantuin orang, gimana? Karena gak punya landasan. Mana landasan? Kepada siapa kau mengacu amalmu? Apa ada perintahnya dari Allah di Al-Quran? Apa ada perintah Rasulullah tentang amal itu? Gak ada. Dan landasannya gak ada. Wal amal bila ilm la yakun. Makanya salah satu yang memicu banyaknya orang itu beramal tapi tidak didasari ilmu, karena dia gak punya guru. Gak punya guru. Jadi apa namanya, Sayyidil Habib Umar tuh bilang, banyak orang hari ini gurunya Google doang katanya. Tinggal punya masalah kecek Google, nanya Google, kelar. Apa sih yang gak ada di Google? Katanya Google semuanya ada. Maka dia merasa gak perlu guru. Dia gak perlu ada panduan, dia gak perlu ada arahan, dia gak perlu bimbingan, gak perlu. Cukup baca sendiri, ana fahim, katanya, saya faham. Fagal Habib Umar pernah bilang, kalau orang, apa namanya itu, ada hadis Nabi, lisyam farhatan, hadisnya kan, untuk orang yang puasa ada dua kegembiraan. Ada orang tiba-tiba puasa ya, dia dapat apa namanya, dia bawa dua apa namanya, dua burung. Katanya bagi orang yang puasa dia dapat dua burung. Katanya orang, dari mana ini orang bawa? Oh, ternyata salah paham hadis. Dia baca di buku hadisnya tulisannya bukan farhatan, farhatan, beda titik doang. Salah paham kan, artinya beda soalnya. Palidhalik, salah titik bisa beda arti. Kalau kamu gak punya guru, ya udah repot. Habbatus sauda dawa'un min kullida, hadisnya. Habbatus sauda dawa'un min kullida. Ada orang baca-baca kitab sendiri. Bidun syekh, tanpa guru. Dia dapat, oh, keluarganya lagi sakit, dia baca mana hadis Nabi. Hayyatus sauda dawa'un min kullida. Udah beda, nambah titik. Hadisnya habbatus sauda. Begitu nambah titik, ini jadi apa? Hayyatu artinya apa? Ular hitam. Ular hitam obat dari segala penyakit. Dicari sama dia obat. Dicari ular hitam, dia dapat ular hitam, dia kasih istrinya buat ngobatin sakit, dipatok mati. Ini di kitab ditulis. Masa bambu, gara-gara apa? Mau pintar sendiri. Dan hari ini orang banyak, ya kita baca buku ini, alhamdulillah udah baca buku ini, alhamdulillah. Kita dalam menuntut ilmu, ada buku-buku yang kita gak bisa baca sendiri ya, kita butuh guru. Ada buku-buku referensi,
buku referensi bagi kita pengajar, oh ada rujukannya kitab ini, kitab ini, kitab ini, kita boleh. Dan itu sesuai arahan dari guru-guru kita. Guru kita bilang, Tali'ul Kutubul Ghazali, Tali'ul Kutubul Haddad, Tali'ul Mutola'ahlah kamu. Kalau Habib Umar suka ngasih ijazah sama kita, buka kitab Imam Ghazali, buka kitabnya Imam apa apa Imam Haddad, buka kitab. Fahada isyarah, itu isyarah buat kita, berarti kita bisa buka kitab itu kapan aja. Walakin fiha kutub, ada kutub-kutub lain. Contoh, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari bukan untuk mutola'ah. Sahih Bukhari untuk dibaca dengan guru. Kita baca sama guru, guru kita baca, kita simak, kita dengar. Ada beberapa kitab yang sampai hari ini kita masih apa namanya online sama Sayyidil Habib Umar, Roha dengan Habib, Habib ngajar kitab apa itu. Ada kitab-kitab yang enggak semudah itu kau bisa temukan atau kau dapat, lalu kemudian kau jadikan buku referensi, enggak segampang itu. Bagaimana dengan orang yang sekarang belajarnya dari Gramedia? Pengarangnya aja dia enggak kenal. Penulisnya dia enggak kenal. Alirannya apa? Walaupun temanya hikmah berzikir, dia tahu nggak yang bahasnya itu dari mana, latar belakangnya apa, tarikatnya apa? Baca sebentaran, itu hati-hati. Kemuliaan duha, yang nulisnya siapa dulu? Pengarangnya siapa? Kamu tahu nggak latar belakang yang nulis? Karena biografi penulis itu penting. Dan siapa dia? Si penulis ini penulis doang, apa kita tahu bahwa dia adalah orang yang mugim, orang yang istiqomah dalam amalnya, itu penting. Puan mencap buku-buku beli ke sana kemari, semua referensi, itu hati-hati. Karena hari ini banyak yang menerjemahkan kitab Riyadhus Shalihin, banyak yang menerjemahkan kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak yang menerjemahkan kitab-kitab Arab, tapi yang menerjemahkan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Banyak dari salafi. Pahamnya kita sama mereka beda. Hati-hati. Salah-salah baca kita gak ngerti. Paham-paham begitu. Gak sembarang, gak segampang itu. Saya punya terjemahan dari beberapa kitab-kitab besar, misalnya kitab apa, kitabnya ulama-ulama besar dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah jadiin arti mereka paten, kecuali setelah kita membuka kitab aslinya naskahnya mana. Bahkan di dalam kitab aslinya, orisinilnya, original nih contoh, ini kitab Ayyuhal Walad, yang nyetak siapa? Oh, namanya Darul Minhaj. Darul Minhaj. Oh, ini kitab yang cetak Darul Minhaj, bisa kita percaya. Karena dia enggak bakal cetak kecuali sudah ditashih. Oke, okay. Darul Minhaj ini ma'ruf di kalangan kita. Ada lagi Darul Kutubul Islamiyah. Ada lagi Darul Fikat. Kan gitu. Ada lagi Darul Fikat. Ini dari pencetak Arab, segitunya. Kita biasanya dalam kitab itu, ini di sini kebetulan enggak ada. Dalam kitab itu biasanya ni Ayyuhal Walad dan Imamul Ghazali. Nanti tahqiq, ada tahqiq yang membenarkan, yang sudah mendikte ini betul atau tidak, ada namanya nanti disebut di sini. Ini nama orang, enggak boleh sembarangan yang kecatut. Siapa ini orang yang mentahqiq? Enak aja. Walaupun kitabnya Imam Ghazali, yang tahqiq siapa? Yang ngomong ini omongan Imam Ghazali siapa? Kamu kira segampang itu milik kitab? Segampang itu nyomot buku? Makanya kita perlu guru. Kita perlu tahu guru-guru itu bukunya referensinya apa. Dia catut buku apa. Dia nganjurin kita baca apa gitu. Makanya Habib Umar kemarin ngomong, udah ngomong sama murid-muridnya, ente orang kalau mau ngajarin orang sekarang gak usah ribet-ribet, udah kitab Imam Haddad aja buka di mana-mana katanya, buka Imam Ghazali kitabnya yang dasar-dasar di mana-mana, udah kelar katanya, gak usah ketinggian bahas madhab 4, bahas hadis yang berat-berat apa. Di sini majelisnya saat orang soleh kita, orang-orang apa habaib kita, ya mereka syiban-syiban, mereka tua-tua Sahih Bukhari, Khatam Bukhari apa. Hadza bil ilim, sanadnya nyambung, enggak sembarangan. Kalau kita ke Solo, Roha, Khatam Bukhari, kita kemana, hall mana, Khatam Bukhari, pakai guru itu. Kira main buka-buka doang.
nggak pakai guru. Ya, mutaat setiap waktu, tutalik al-kutub, tapi enggak sembarangan. Enggak main cap buka sembarang kitab. Dan di sini yang perlu kita waspada. Kalian mau ke Gramedia, mau beli, pengarangnya siapa? Saya bilang mendingan baca buku komik kamu daripada baca sembarangan. Benar. Baca buku-buku agama, hati-hati. Banyak orang sekarang hijrah, tapi patokannya bukan berguru, tapi malah cari buku. Udah gurunya buku aja. Padahal sudah diingetin, kalau bukunya guru, apa gurunya buku, berarti gurunya siapa? Syaitan. Udah pada tahu semuanya. Kata wa'lam, sejatinya ilmu itu, ya, ilmu yang kita pelajarin, anna ilman la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'anil tha'a. Ilmu sekarang banyak yang enggak bikin kita makin jauh dari maksiat, juga enggak bikin kita makin dekat sama taat. Bahkan banyak ilmu-ilmu itu yang tadi disebut ilmu yang enggak diamalin, itu ilmu-ilmu yang enggak bikin kita besok jauh juga dari neraka. Itu ilmu. Selagi apa? Selagi kamu enggak amalin hari ini. Tapi jika ilmu itu kau amalin hati ini, ilmu-ilmu kita, maka ilmu itu pasti bakal bikin kita jauh dari maksiat. Tapi kalau kamu amalin ilmu itu hari ini, ilmu itu pasti bikin kamu berbuat taat. Dan pastinya ilmu itu akan mengantarkanmu mendekat kepada surga dan membuatmu jauh daripada neraka jahanam. Kalau kamu enggak lakuin hari ini, maka kamu akan kehabisan waktu. Dan pada saat waktumu telah habis, inilah yang menjadi jeritan-jeritannya orang yang sudah masuk ke dalam kuburnya. Apa jeritan mereka? Farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan. Jeritan-jeritan mereka besok di hari kiamat, baik di dalam kubur apalagi di hari kiamat, ya Rabb, kembalikan kami lagi di dunia agar kami bisa beramal soleh. Farjina na'mal solehan. Apa jawaban Allah? Di saat para makhluk itu berteriak menjerit minta dikembalikan lagi ke dunia, hei dungu, kata Allah. Hei dungu, kata Allah. Bukankah kamu dari dunia? Kemarin waktu di dunia ngapain aja? Kok sekarang udah bukan di dunia baru minta balik ke dunia? Kan kamu datangnya dari dunia. Wahakadha penyesalannya orang-orang yang telah tiada. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah satu waktu melihat orang ngantar jenazah. Ngelayat jenazah, bu. Begitu lagi nguburin, proses perkuburan. Kan suka tuh, ibu dapetin gak proses kuburan? Yang repot berdoa tuh biasanya yang di ujung mulut kuburan aja tuh. Yang nganter, dia bujuk di pojok, dia ngerokok, dia ngobrol, dia apa, kan gitu. Kesannya ngantar kubur, tapi tidak mengikuti proses itu seutuhnya. Ini orang laki, perempuan gak boleh ya. Perempuan tidak ada perintahnya dalam mengantar kubur. Ada rijal bas, ini orang laki doang. Pada, ya. Falidhalik, ini orang laki. Imam Hasan al-Basri di zamannya lagi nganter jenazah juga, ngeliatin tuh ada kerompolan anak-anak muda mojok, ketawa-ketawa di ujung, padahal lagi nganterin kuburan, nganterin orang wafat tuh. Kan ibaratnya kan yang kamu antar hari ini, ya besok kamu yang diantar gitu kan. Ada waktunya kamu besok, harusnya kan takut. Ini enggak, masih bisa ngakak, ketawa, ngobrol, bahkan bercanda sama teman-teman ya, bareng-bareng gitu. Bahkan kadang-kadang kita temuin anak muda hari ini, ya pulang nguburin, mampir ke kafe, santai, dan lain sebagainya. Fahadha, Imam Hasan kemudian pulang, lewatin mereka. Sama Imam Hasan ditanya, ya walad, wahai anak-anakku, menurut kamu, katanya dia bilang, kalau orang yang lagi dikubur itu sekarang dihidupkan kembali sama Allah, apa yang bakal dia lakukan? Dijawab oleh anak-anak muda itu bilang, pasti mereka yang dihidupkan lagi sama Allah akan beramal soleh. Kata Imam Hasan, kalau
menurutmu yang mati jika dihidupkan akan beramal soleh, lalu bagaimana dengan kamu? Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang masih dikasih kesempatan hidup sama Allah? Tidakkah ingin kau bergegas untuk beramal soleh? Sementara kita sama-sama tahu, andai yang di kuburan itu dihidupkan kembali sama Allah, apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau beramal. Mereka bakal ngelakuin amal yang mereka sesali karena dulu selama hidup belum pernah mereka buat. Dan kita hari ini masih punya umur, masih dikasih kesempatan sama Allah. Ayo, di mana kita masih mau mengejar amal soleh? Di mana kita masih mau berupaya untuk beramal soleh? Maka kesempatannya sekarang. Jangan sampai jeritan itu ada dari lisan kita saat kita udah enggak ada di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan mudah akan berkata, "Apa? Ya Ahmad, dungu." Kata Allah, "Kamu dungu banget sih, bodoh banget sih. Ente tuh dari mana? Ente tuh dari dunia. Kesempatan habis minta balik ke dunia. Kemarin waktu ada ngapain aja?" Ibaratnya gitu. Mudah-mudahan Allah selalu giring kita semua. Ya, agar kita terus mau beramal, terus mau berusaha, terus mau mengerjakan taat, mau mengerjakan kebaikan untuk mengais terus pahala demi pahala, agar tidak ada datangnya waktu, di waktu itu kita menyesal. Karena apa? Karena kita enggak sempat kemarin dari berbuat taat. Fama tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi gabrihi. Faman tafuthu sa'ah fi umrihi. Barang siapa? Orang yang terlewat darinya sesaat aja waktu, sesaat, bukan sejam, sesaat aja waktu, sa'ah min umrihi, lewat begitu aja, takun alaih hasratan fi gabrihi, besok itu akan menjadi apa? Sesalan bagi dia di alam kuburnya. Kenapa tuh waktu dulu aneh cuman ketawa? Kenapa tuh waktu aneh cuman tidur? Kenapa tuh waktu aneh cuman... Makanya ibu perhatiin, Rasulullah tuh gak pernah ngajarin kita dalam bermuamalah di dunia kecuali ada unsur pahalanya. Itulah kenapa Allah jelmakan kita dengan diutusnya Rasulullah. Biar kita yang makan sebagai manusia gak sia-sia makannya. Biar kita yang tidur enggak sia-sia tidurnya. Biar kita yang mandi enggak sia-sia mandinya. Bahkan buat kita yang buang hajat enggak sia-sia buang hajatnya. Kenapa? Karena di setiap sela-sela perbuatan ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, umatnya Nabi Adam enggak ada sunnahnya. Umatnya Nabi Nuh enggak ada sunnahnya. Umatnya Nabi Musa enggak ada sunnahnya. Tapi untuk umatnya Rasulullah, kita punya sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Makan caranya ngikut Rasulullah, makannya kita enggak sia-sia. Tidur ikutin cara tidurnya Rasulullah, tidurnya kita enggak sia-sia. Mandi ikutin cara mandinya Rasulullah, mandinya enggak sia-sia. Bahkan buang hajat ngikutin caranya Rasulullah, buang hajatnya kita enggak sia-sia. Makanya pentingnya kita membekali diri dari ilmu, insyaallah semua apa-apa yang kita perbuat semuanya mengandung kemanfaatan, kebaikan yang selalu dilandasi oleh perintah syariat, sunnah Rasulullah dan sunnah ya yang di Allah yang Rasulullah ajarkan dan contohkan kepada kita untuk kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Dua hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Maka persiapkan diri kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak taat, wabil khusus al-istighfar. Karena di dalam bulan Rajab itu sebagaimana yang dikatakan oleh salafus salihin, tiga bulan ini nempel. Ya. Jadi tiga bulan nempel, Rajab satu bulan hurum. Tengah bulan, bulan apa? Bulan Syaban. Kemudian Ramadan. Di Syaban ini, di Rejab ini, ingat Allah Subhanahu wa taala sedang mau menunjukkan kepada kita tentang besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad. Hadza bulan Rajab. Walaupun Rajab itu identik dengan istighfar, tapi justru bulan Rajab adalah bulan yang menjadi acuan kita bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang paling tinggi derajat. Insyaallah. Kenapa dibilang begitu? Karena di bulan ini bulannya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau semua para nabi enggak ada yang Allah panggil langsung untuk Allah ajak
bicara untuk Allah berikan perintah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tidak bisa dibantahkan bahwa beliau memang melalui proses Isra'nya, melalui proses Mi'rajnya. Nah, itu enggak bisa dibantah dengan apapun juga. Fahadha li'ului magami. Kenapa ini Isra' wal Mi'raj menjadi sesuatu yang kemudian tertera jelas di dalam Al-Qur'an, mau ngasih tahu sama kita besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kita beruntung jadi umatnya. Kita beruntung jadi umatnya Nabi. Fa di bulan Rajab perbanyak istighfar, hadza magalahul ulama. Itu yang dikatakan oleh para ulama, jadikan bulan Rajab adalah bulan yang kita meminta ampun yang banyak. Dari banyaknya kelalaian kita sepanjang tahun, dari banyaknya kelalaian kita sejak-sejak kemarin lalu, kita minta sama Allah di bulan Rajab dengan disebutnya Rajab itu Syahrullahil Asab, bulannya Allah numpahin ampunannya yang banyak. Maka kita diingetin bahwa bulan hurum itu pahala berlipat ganda, dosa pun berlipat ganda. Ngerjain satu taat pahalanya berlipat ganda, bermaksiat dosanya berlipat ganda. Jikalau orang Arab dulu, orang-orang jahiliyah, jika datang bulan hurum, mereka menahan diri dari emosi, dari amarah, bahkan dari pedang. Sepatutnya kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bisa menjaga diri, jauh lebih bisa menjaga hati dari pertikaian, pertengkaran, permusuhan, perdebatan, wabil khususnya di bulan Rajab. Kita selisih paham sama orang, ingat hadza Rajab. Hadza Rajab enggak pantas buat selisih-selisihan. Bertentangan sama orang, ingat hadza Rajab. Enggak pantas. Karena apa yang kau muliakan? Bulannya Allah. Jika kau memuliakan bulannya Allah, kau akan dimuliakan oleh Allah. Kan gitu. Menghormati bulan itu jauh lebih penting. Nahan ahl maksiat. Kita orang maksiat. Tapi begitu kita, aduh kalau di bulan Rajab aneh enggak dulu. Fahadha ahlam, aneh enggak deh. Nahan diri, nahan mulut, nahan hati, nahan mata, nahan ucapan, nahan komentar buruk. Hati-hati. Apalagi bentar lagi adanya kita mau milih ABCD, ya, ya mau milih ABCD, jaga hati, jaga mulut. Bukan ranahnya kita komentar ini dan komentar itu, udah diem aja. Gak usah komentarin apa-apa, mau siapa juga yang dipilih mah, ikut aja, lihat orang, simple, sederhana, lihat yang sholatnya paling benar aja. Kita gak perlu ngelihat orang ini dan itu, lihat yang sholatnya paling benar. Kenapa? Ini kata siapa Ustaz? Loh, caranya mansada fil gom, mau milih orang untuk memimpin satu kaum, lihat cara ibadahnya doang. Selebihnya bukan urusan kita, memang sejak kapan kita nata ini, nata itu. Sejak kapan kita ngikutin kebijakan ini, kebijakan itu, listrik bayar sendiri. Iya kan? Iya, sejak kapan kita repot orang bensin bayar sendiri, rumah sakit bayar sendiri, kan gitu. Jadi gak usah ngurusin tentang ini, tentang itu, hati-hati sama lisan. Hati-hati sama mulut. Hadza Rajab, hadza Sya'ban, bulannya kita disuruh dekatin diri sama Allah, dekatin diri sama Rasulullah. Jaga hati kita, jaga mulut kita. Ya, jauhkan diri kita dari kefanatikan yang tidak berlandaskan apa-apa. Jauhkan diri kita dari apa namanya tuh kecenderungan dengan orang tertentu dengan tidak dilandasi apa-apa. Untuk apa? Syidailana. Pilihan kita Rasulullah. Pilihan kita Allah. Itu satu-satunya yang perlu kita pilih. Yang lainnya mah ya gitu aja. Ya, jadi mana apa namanya kita enggak ngambil berat dengan siapapun yang bakalan menjadi siapa di antara kita, yang kita ambil berat amal kita, dosa kita, taatnya kita yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bakal tanya, "Man ra'isukum?" Siapa presidenmu? Lah. Allah enggak bakal ditanya. Tapi yang mungkin bakal ditanya sama kita adalah cara kita di dalam menentukan siapa pemimpin. Itu yang bakal ditanya. Walidzalik, cari aman bukan tentang argumennya, bukan tentang apa. Cari, udah deh, yang paling kiranya sholatnya benar aja. Kira-kira yang sholatnya benar siapa? Kira-kira yang gak ninggal sholat siapa? Udah. Yang lebihnya serahin sama Allah. Biar Allah SWT yang kasih sama kita, ya, pemimpin,
yang bisa menjaga negeri, yang bisa membimbing rakyat, yang bisa insyaallah dijadikan sama Allah negeri kita baldatun thayyibatun rabbun ghafur, insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka Rajab jaga, kathirul istighfar, banyakin istighfar, wa fi Sya'ban banyakin salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fahadha jaga, ini bulan Rawan nih, bulan Rawan mulut jadi kotor, bulan Rawan hati jadi kotor. Nah, tapi insyaallah kita yang rutin majelis enggak sampai ke ikut-ikut. Hatinya kejaga insyaallah. Belajar dari yang udah lewat kemarin. Ya, enggak ada gunanya, enggak ada pentingnya. Maka jadi kita ambil hikmahnya aja yang benar-benar aja. Enggak usah kita kebawa dengan suasana apapun, apapun juga. Fa insyaallah serahin urusan yang menjadi haknya Allah, yang menjadi urusannya Allah. Kita di sini sibuk dalam memperbaiki diri kita, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah dalam menyambut bulan suci Ramadan kita akan bahas di dalam pertemuan kita insyaallah di bulan mendatang. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehat wal afiat. Insyaallah di malam kita masuk bulan Rajab, jangan lupa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qalil minal kalam wal manam wa ta'am. Ya amin ya rabbal alamin insyaallah. Kenapa amin tadi? Assalamualaikum Ustazah. Mau nanya Ustazah, insyaallah ana mau umroh tanggal 30. Terus mau nanya, katanya kalau orang umroh tuh enggak boleh pakai cadar waktu lagi umroh. Dalam hukum fikih fihi ikhtilaf. Ada khilaf bainal ulama. Khilafnya apa? Pada saat orang ngambil miqat, niat nawa ihram tu bihalillahi ta'ala, dia niat ihram, maka yang boleh ketutup seluruh tubuh kecuali wajah. Wajah dan telapak tangan enggak boleh ketutup. Fahadha ala magalahul mu'tamad, ini yang dikatakan mu'tamad. Ya, sebagian ulama lagi diantaranya Sayyidil Habib Umar, diantaranya guru saya Habib Umar, Habib Umar memiliki pandangan. Pandangannya apa? Oh boleh ditutup, tapi dengan catatan pakai topi. Kayak topi. Jadi cadarnya itu di tidak dekat ke permukaan wajah. Beberapa madhab menyatakan kalau kamu pakai satir yang berupa topi itu, kamu perlu bayar dam. Bayar dam tetap, tapi ketutup, enggak apa-apa. Tapi menurut pandangan Habib Umar belakangan ini, nahan fi zamanul fitnah katanya. Saya dapat ini omongan dari teman saya, insya Allah bisa saya percaya, tapi sorahatan saya enggak pernah dengar ini langsung dari Habib Umar. Ya. Saya enggak pernah dengar langsung kapan Habib Umar ngomong ini, saya enggak tahu. Tapi teman saya, sesama alumni, ada yang pernah mengatakan dan menyampaikan ini. Habib Umar pernah bilang, nahan fi zamanil fitnah, kita ini hidup sekarang di zamannya fitnah. Oke. Jadi karena zamannya fitnah, kita tetap diperbolehkan memakai cadar. Gitu katanya. Kita diperbolehkan memakai cadar. Walakin wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kamu tanya dasar hukum fikihnya, iya, hukum fikihnya memang mengharuskan dibuka. Kalau mau ditutup, syaratnya harus pakai topi. Nah, topi itu satirnya itu. Nah, sekalipun kamu menggunakan itu, kamu kena dam. Iya, itu kena dam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bisa betul-betul jaga, ya dijaga. Tapi kalau enggak bisa pun, posisi ngebukanya kamu enggak dosa. Ah, gitu. Jadinya ada kan orang buka ini dosa dilihat, tapi karena melakukan itu kan enggak ada riasan apa-apa, enggak ada apa. Niatnya lil ibadah benar-benar murni, selesai, kelar tahallul pakai cadar lagi. Enggak jadi masalah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Marhaba bik.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wash-sharafa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbighfir li walidayya, rabbighfir li walidayya, rabbighfir li walidayya, rabbighfir li walidayya, rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, jadi begitu aja. Kalau kita yakin kita bisa, kita lakuin sesuai pengetahuan yang mendetail terkait fikihnya. Baik, kalau kita enggak bisa, ambil jalan yang paling aman, yang tidak menyulitkan kita, daripada nanti umrohnya jadi berantakan, artinya gitu. Kalau di sana ada yang mandu, bawa hukum fikihnya jelas, bismillah. Tapi kalau enggak ada, ambil yang paling ikhtiar, paling aman, enggak apa-apa mukanya kebuka, pastiin tapi ketutup bagian semuanya, kecuali ini aja. Iya, pokoknya begitu miqat, ya, nyampe di sana kan biasanya kalau jalannya dari Madinah ke Bir Ali, di Bir Ali di situ nanti langsung ambil niat miqat. Nah, ini juga untuk siapa aja ya. Sekarang ini kan kita berada di zaman umroh itu bisa independen. Jalan umroh bisa sendiri. Mau jalan umroh sendirinya enggak apa-apa. Tapi hukum fikihnya harus jelas. Ya, karena saya temukan juga banyak orang yang kemarin gitu ya. Kalau saya jalan umroh gitu. Jalannya sendiri gitu lenggang gitu. Tapi kayaknya kalau hukum fikihnya berantakan. Gak punya keterangan, gak ada kejelasan terkait hukum fikihnya, kayaknya sayang banget ibadahnya di sana jadi sia-sia. Makanya sebenarnya umroh-umroh dulu kita tuh berangkat umroh bareng-bareng ya, sebenarnya tuh bagus gitu. Bagusnya kenapa? Karena ada ustadznya yang bimbing gitu ya, diarahkan biar tidak sia-sia gitu. Tapi sendiri-sendiri tuh modal berani. Berani doang gak cukup, ilmunya harus cukup. Jadi di sana juga maksimal. Jadi kepada ibu-ibu, semudah apapun jalanmu ke sana, kalau bekal ilmumu belum cukup, mending cari rombongan, biar umrohnya jadi maksimal, insya Allah. Taib, kita doain. Oh, mau nanya lagi. Ya Ustaz, maaf. Apa, kalau misalnya muhrim gimana tuh? Kan anak ikut. Dia kalau muhrim, mesti kayak muhrim, gak ada, gak ada. Nggak ikut muhrim, jadi ikut rombongan aja gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kata mesti muhrim gitu. Ya, itu hukum muhrim itu perjalanan sendiri. Oh. Lakin ma'al majmu'ah nggak apa-apa. Berjamaah gitu nggak apa-apa. Itu hukum sendiri itu jalan sendiri di tengah-tengah keramaian walaupun tapi sendiri, seorang diri. Nggak apa-apa kan kalau rombongan dimasukin dengan ma'al majmu'ah, sama rombongan itu semuanya. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah dapat izin dari suami, jalannya diridhoin, ya, insya Allah, nggak apa-apa. Ada lagi? Udah. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, ya, kesehatan, keafiatan. Perginya selamat, kembali lagi selamat. Insya Allah perjalanan umrahnya menjadi umrah yang mabrur, sa'yan mashkur, zamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Insya Allah. Dan kita, bagi kita yang mau melepas kepergiannya, disuruh doa sama Nabi. Doain apa kalau orang mau pergi umrah itu? Doain zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu taqwa. Wa ghafarallaha zambak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian wayassarallahu laka amra, semoga segala urusanmu di sana dipermudah. Di antara doa-doanya ya. Wayassarallahu laka amra haitsuma kunta, dimanapun kamu berada urusanmu digampangin di sana. Nah, insyaallah. Dan apalagi sunnahnya? Sunnahnya kita kalau dengar ada orang mau berangkat bilang apa? Balighus salamu ilan nabi, sampaikan salamnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat kita, panggil-panggil kita, siapa tahu Umi Pie pulang kita yang berangkat. Nah, insyaallah kan gitu ya. Ya, Umi Pie pulang kapan tahu tuh kita dipanggil berangkat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat-ingat deh jamaah Majelis Ta'lim Dar Aisyah, titip salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Titip salam ahlu bagi semuanya. Titip salam sama ahlu ma'la semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan ahlu Badar, ahlu Uhud. Kalau ziarah ke Badar, kalau ziarah ke Uhud. InsyaAllah semuanya kita titip salam. Hadirin kita, panggilin kita. Baru doa yang ketiga, yang terakhir apa? Kita doain istaudatukillah. Kita titipin dia sama Allah. Allati la tudhi'u wada'iyah. Yang mana kalau nitipin sesuatu sama Allah, insya Allah gak akan pernah hilang yang dititip. Nah, jadi itu sunnahnya kita titipin umi piye beserta rombongan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dijaga, dipelihara, dilindungin. Insya Allah pergi selamat, pulang lagi selamat, sehat afiat, pergi sehat, pulang jauh lebih sehat lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kita baca suratul fatihah ya. Insya Allah dengan niat-niat kebaikan semua, insya Allah terutama apa yang diniatkan umi piye dengan segenap keluarga dan kita masing-masing alhamdulillah. هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.